TV KPM. Selamat tinggal pada semua, berpisah kita selamanya. Kita tak sama nasib di sana, baikkah atau sebaliknya. Amalan dan takwa jadi bekalan, sejahtera bagi aku pulang ke sana. Didik TV KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan pendidikan Islam. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Baiklah, pada hari ini kita ada jurubahasa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Kita bersama dengan Ustazah Nur Asmawati Mat Din. Ha, apa khabar Ustazah? Ah, baik, alhamdulillah, nampak senyuman manis di wajah Ustazah tu. Saya boleh faham maksudnya Ustazah tak sabar dah nak bersama dengan murid-murid kita pada hari ini. Dan kita bersama dengan guru yang akan mengajar kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Kuala Lumpur, iaitu Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yes, yang mana pada hari ini para penonton, murid-murid sekalian, kita akan bersama dengan Ustazah dalam menengah rendah mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 3, yang mana topik kita pada hari ini berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat, percaya ke tidak hari akhirat. Jadi hari ini Ustazah akan ceritakan. Tapi sebelum tu Ustazah, bukan saya seorang saja murid Ustazah pada hari ini, ada lagi murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin Ustazah boleh kenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Hai murid-murid sekalian. Okey, silakan Ustazah. Ya, terima kasih Aiman. Ustazah perkenalkan empat anak murid Ustazah daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Semuanya adalah murid tingkatan 3. Okay, Ustazah kenalkan seorang demi seorang. Yang pertama, Saiful Adnin bin Saiful Anwar. Saiful, okey, Saiful dah lambai. Okay, yang kedua ialah Abang Umar Nasrullah bin Abang Ahmad Kerdi. Okay. Dan yang ketiga, Masha Sufi binti Abdul Rahman. Dan yang terakhir, Auni binti Amar. Okay, jadi mereka berempat akan bersama-sama Ustazah dan juga Aiman untuk slot kita pada hari ini. Maknanya saya ni kira ketua kelas Ustazah, ya? Betul Aiman. Tapi tadi Ustazah, saya terpesonalah dengan suara murid-murid kita pada hari ini Ustazah. Apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini Ustazah? Okey, kalau kita dengar tadi nasyid yang merdu kan dialunkan oleh Saiful Adnin berkaitan dengan kehidupan di alam sana. Nasyid, Aiman tahu tak nasyid kumpulan mana tu? Oi, saya tahu Ustazah, tu saya minat tu. Kumpulan mana, Aiman? Rabbani. Betul, daripada kumpulan Rabbani. Tajuk ada Aiman ingat tak? Pergi tak kembali, betul ke Ustazah? Betul Aiman. Okay. Pergi tak kembali. Daripada tajuk tu pun kita tahu kan, pergi tak kembali maksudnya kehidupan di dunia tak kekal. Yang kekal adalah di akhirat sana. Jadi topik kita pada hari ini berkaitan dengan hari akhirat, iaitu beriman kepada hari akhirat. Baik Ustazah. Okay. Jadi pada hari ini apakah objektif ataupun yang akan kita mempelajari pada hari ini? Dipersilakan Ustazah. Standard pembelajaran yang akan kita belajar ada 5. Yang pertama ialah menyatakan maksud beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, menyatakan dalil nakli kewajipan beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, menyatakan nama-nama lain bagi hari akhirat.
Dan yang keempat, menerangkan perkara berkaitan hari akhirat secara ringkas sahaja. Dan yang terakhir, menjelaskan kesan beriman kepada hari akhirat. Tapi kita tak faham, Ustazah, apa maksud beriman kepada hari akhirat? Apa maksud dia, Ustazah? Okey, jadi itu yang pertama, kita kena tahulah maksud dulu kan. Okay, jadi maksud beriman kepada hari akhirat ni ialah yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Jadi daripada maksud ni ada tiga poin utamalah yang kita kena tahu. Yang pertama, adanya kehancuran alam. Lepas tu nanti bila dah hancur alam ni akan berlaku kebangkitan semula. Yang kedua dan yang ketiga, selepas kebangkitan semula tu kita semua akan menerima pembalasan sama ada Allah akan masukkan kita ke dalam syurga ataupun neraka. Okay. Ada tiga aspek utama dalam maksud tu. Maksudnya ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran, Ustazah, kan? Ya, betul. Mungkin boleh Ustazah boleh ceritakan dalil. Ya, ada dalil di dalam Al-Quran. Untuk dalil ni Ustazah nak minta pelajar dalam talian untuk membaca, seorang baca dalil dan seorang membaca maksud. Okey, silakan. Saya Ustazah. Ya, Saiful. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Surah Allahul Azim. Terima kasih Saiful atas bacaan tadi. Sekarang saya nak minta seorang lagi murid untuk membaca terjemahan daripada ayat yang dibacakan oleh Saiful. Okey, silakan. Saya Ustazah. Ya, silakan Abang Umar. Maksudnya, wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Sesiapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya dia telah sangat jauh tersesat. Terima kasih Abang Umar atas bacaan terjemahan sebentar tadi. Jadi daripada ayat yang dibacakan tadi jelas Allah sebut di dalam ayat ini kita wajib beriman kepada salah satunya hari akhirat. Ada perkara-perkara lain lagi yang Allah sebutkan dalam ayat ini, cuma kita fokus kepada hari akhirat. Dan jika kita tidak beriman kepada hari akhirat, kita termasuk dalam golongan yang sesat. Maka hukum beriman kepada hari akhirat adalah wajib. Baik Ustazah, boleh kita teruskan? Ya, Aiman. Okey, seterusnya kita tengok pula nama-nama lain bagi hari akhirat. Kita selalu dengar hari akhirat saja kan? Betul. Tapi sebenarnya ada banyak lagi nama lain dan yang untuk slot yang masa yang kita ada ni, Ustazah akan terangkan tiga saja. Sebenarnya banyak lagi nama-nama lain bagi hari akhirat. Okay, yang pertama ialah Yaumul Qiyamah, iaitu hari kiamat. Yaumuddin, hari pembalasan. Dan yang ketiga ialah Yaumul Hisab, iaitu hari perhitungan. Dan setiap daripada nama-nama ni ada dalil-dalil dia pula. Okey, kita tengok yang pertama ialah Yaumul Qiyamah ataupun hari kiamat tadi kan. Okey, berdasarkan dalil daripada surah Maryam ayat 95, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Maksudnya, dan mereka masing-masing akan datang menghadapnya pada hari kiamat dengan sendirinya. Jadi hari kiamat di situ merujuk kepada hari akhirat. Okay, seterusnya yang kedua adalah hari pembalasan ataupun Yaumuddin. Okay, untuk hari pembalasan Yaumuddin, dalil daripada surah Asy-Syu'ara ayat 82. Kalau Ustazah nak minta Aiman baca boleh? Aiman? Boleh Ustazah. Ha, okay, Aiman tolong baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
Sadaqallahul Azim. Bagus eh bacaan Aiman, sangat Zula. Bagus. Maksudnya, dan dialah yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan, merujuk kepada hari akhirat. Ha, jadi pada hari tersebutlah kita semua akan diberi pembalasan atas setiap perbuatan yang kita buat sepanjang kita di dunia. Jika kita berbuat kebaikan, kita akan diberikan ganjaran pahala, dan jika kita membuat keburukan ataupun kejahatan, Allah akan bagi neraka lah sebagai balasan. Okay. Seterusnya, yang ketiga, yang terakhir, nama lain bagi hari akhirat adalah hari perhitungan ataupun tadi Yaumul Hisab. Okay, Yaumul Hisab berdasarkan dalil daripada surah Sad ayat 26, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallazina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Sadaqallahul azim. Okay, maksudnya sesungguhnya orang yang sesat daripada jalan Allah akan mendapat azab yang dahsyat kerana mereka melupakan hari perhitungan itu. Jadi di dalam ayat ini disebutkan yaumul hisab, iaitu hari perhitungan. Hari perhitungan merujuk kepada hari akhirat. Jadi itu antara tiga nama lain bagi hari akhirat, walaupun sebenarnya banyak lagi kan nama-nama lain yang terdapat dalam Al-Quran. Dan untuk tempoh masa yang ada, Alhamdulillah kita dah dapat selesai tiga nama lain bagi hari akhirat, dan Ustazah harap bermanfaat untuk para penonton dan juga anak-anak murid semua. Okay, seterusnya, bila dah habis belajar tadi kan, daripada maksud, lepas tu dalil, lepas tu kita belajar juga nama-nama lain bagi hari akhirat. Sekarang ni kita nak buat kuis kepada murid-murid dalam talian. Wow, kita ada kuis, Ustazah? Ya, ada kuis. Ustazah nak minta Aiman bersedia dengan papan markah kejap, ya Aiman? Okey, saya dah bersedia dah, Ustazah. Okey, jadi kita terus kepada soalan dia. Nyatakan betul atau salah bagi setiap soalan dengan mengangkat kad jawapan. Kad jawapan Ustazah dah sediakan kepada murid-murid. Nanti murid-murid akan angkatlah jawapan sama ada betul atau salah. Okey. Tanpa membuang masa, kita tengok soalan yang pertama. Murid-murid, Ustazah harap bersedia ya dengan kad jawapan masing-masing. Okey. Soalan satu, beriman kepada hari akhirat bermaksud yakin kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang bersifat sementara. Boleh fikir apa jawapan dan terus angkat kad jawapan masing-masing. Okey, silakan. Apa jawapan anda? Murid-murid boleh angkat jawapan. Betul atau salah? Okey, kalau kita tengok semua menjawab salah. Kita tengok apa jawapannya. Okey, betul. Jawapannya adalah salah. Jadi tahniah kepada semua murid-murid. Sebab apa salah? Sebabnya digariskan tu kan, kebangkitan semula yang bersifat sementara sedangkan ianya bersifat kekal abadi. Jadi jawapannya salah. Nanti Ustazah nak minta Aiman tolong lekatkan ya. Kita bagi markah kepada murid-murid kita. Ya, markah kepada murid-murid. Okey. Di ruangan nama masing-masing tu. Baik, Ustazah. Okay. Ustazah boleh teruskan ya Aiman. Silakan, sementara Aiman tampal. Okay, soalan yang kedua, berdasarkan dalil yang terdapat di sini, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dalil ini menunjukkan hukum wajib beriman kepada hari akhirat. Apakah jawapannya, betul atau salah? Okey, boleh angkat jawapan anda. Seorang dah angkat, dua dah angkat. Okey, semua dah angkat, semua jawab betul. Jadi kita tengok jawapannya. Ya, betul. Jawapannya adalah betul. Wajib beriman kepada hari akhirat. Okey, Aiman boleh bagi markah lagi. Baik, Ustazah. Kita tambah lagi markah. Tambah markah yang kedua. Yang ketiga, soalan yang ketiga, Yaumuddin bermaksud hari kebangkitan. Betul atau salah? Okay, murid-murid boleh mengangkat jawapan. Nampaknya semua mengangkat salah. Kita semak jawapan. Ya, betul. Yaumuddin adalah hari... Yaumuddin bermaksud, bukan bermaksud hari kebangkitan. Okey. Baik, Ustazah. Jadi maknanya murid-murid kita ni betul-betul memahami apa yang Ustazah terangkan sebentar tadi. Dan betul, kita nak sambung lagi selepas ni, Ustazah. Nampak ada bola-bola pula kat depan ni. Apakah yang akan kita pelajari? Murid-murid mesti nak tahu kan? Tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ustazah, bila saya dengar je lagu ni, Ustazah, saya terfikir juga, ada ke sebenarnya kehidupan kita bila kita dah meninggal dunia nanti, Ustazah? Ya, pasti ada, Aiman. Pasti ada kehidupan kita selepas kita meninggal dunia nanti. Jadi kita boleh teruskan, Aiman? Silakan, Ustazah. Okay, seterusnya kita terus kepada kehidupan di dunia dan juga alam barzah. Okey. Yang pertama kita tengok dulu di dalam kehidupan dunia ni ada ganjaran pahala dan juga dosa berdasarkan amalan yang kita buat. Okay, kita tengok yang pertama ialah pahala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau kita buat baik kan, kita memberi nasihat kepada orang, melakukan solat, berpuasa sunat contohnya, jadi kita akan dapatlah ganjaran pahala. Allah akan bagi pahala kepada kita berdasarkan firman Allah surah Ali Imran ayat 148. Ustazah nak minta salah seorang murid dalam talian untuk membacakan dalil ini. Silakan. Siapa saya nak baca? Saya. Alright. Ya, Auni, silakan Auni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Maksudnya, maka Allah memberikan mereka pahala dunia dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, dan Allah sentiasa mengasihi orang yang berbuat kebaikan. Okay, terima kasih Auni atas bacaan ayat dan juga terjemahan tadi. Jadi daripada ayat tersebut jelas kepada kita bahawa adanya ganjaran pahala yang mana Allah akan bagi kepada setiap perbuatan yang kita buat dan Allah akan balas di akhirat nanti. Okay, seterusnya, selain daripada pahala ada juga konsep dosa. Jadi dosa ni ialah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melanggar larangannya. Contohlah Allah melarang kita untuk berbuat jahat kepada orang kan. Allah larang daripada kita mencuri ke, merompak. Lepas tu dia buat juga. Jadi dia dapatlah dosa. Jadi apa-apa sahaja larangan Allah yang kita buat akan mendapat dosa. Ini kita boleh tengok dalam dalil daripada surah Ali Imran ayat yang ke-11. Okay, jadi Ustazah nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan dalil surah Ali Imran ayat 11. Okey, siapa nak baca? Silakan. Saya nak baca, Ustazah. Ya, dipersilakan Masya. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Tadabbi ali fir'aun walladina min qablihim. Kazzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Allah syadidul iqab. Barakallahul azim. Maksudnya, keadaan orang kafir itu sama seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka menistakan ayat-ayat keterangan kami, lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah maha berat azab siksaannya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Marsha. Okay, daripada ayat yang dibacakan oleh Marsha tadi jelas, bila kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi dosa dan dosa tu pun akan dibalas di akhirat nanti. Okay, dan untuk kehidupan di dunia ni juga, bila sampai satu masa kan kita hidup, kita dah buat banyak kebaikan, lepas tu mungkin kadang-kadang kita buat juga kejahatan kan, lepas tu kita bertaubat kepada Allah, dan sampai satu masa Allah akan bagi kita kematian, dan setiap orang pasti akan merasa kematian ini. Dan bila sampai detik itu, Allah tidak akan lambatkan ataupun Allah tidak akan cepatkan walaupun sesaat kematian tersebut. Jadi apakah maksud kematian? Kematian adalah perpisahan antara roh dengan jasad. Kita setiap manusia ada jasad, yang kita nampak ni adalah jasad. Roh kita tak nampak kan, Aiman? Kita yes, tak Azhar. Nampak roh. Jadi bila berpisahnya roh daripada jasad buat selama-lamanya, maka itulah yang dinamakan sebagai kematian. Roh tak akan masuk lagi ke dalam badan kita. Jadi itu kematian. Ini kematian ni kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Jadi semua kita akan merasai mati. Setiap orang pasti akan merasai mati. Okay, jadi bila berlakunya
kematian, terpisahnya roh daripada jasad, kita dah tak mampu nak buat apa-apa lah. Okay, dan seterusnya, bila berlakunya kematian ini, apa pula macam yang Aiman tanya awal tadi kan? Kat mana pula lepas tu kita? Nak pergi mana pula? Ya. Okay, jadi kalau kita tengok di hadapan ni, Aiman, ya, ada dua bola. Ya, ada bola, satu berwarna hijau, satu berwarna biru. Dan Aiman boleh baca tak apa yang ada dekat tulisan dekat bola tu? Okey, dekat bola Zah, yang belah kanan saya adalah alam dunia, ya, yang sedang kita duduk ni kan. Dan ya, yang kedua belah kiri ni saya ni, alamak, alam barzah. Ya, yang hijau alam dunia, yang biru adalah alam barzah. Jadi sebenarnya Ustazah ada buat carta juga tu, Aiman. Ya, boleh Ustazah tak Aiman tolong tunjuk sikit? Baik. Okay, jadi alam dunia tadi Ustazah dah terangkan, kita ada konsep pahala, kita ada dosa. Jadi semua tu kita akan melakukan sepanjang kita di dunia, dan sampai satu masa Allah akan hadirkan kematian kepada kita. Dan pada waktu itulah kita akan berpindah alam. Bila roh keluar daripada jasad kita, kita akan berpindah ke alam di bawah itu, iaitu alam barzah. Daripada alam barzah ni, kadang bila disebut alam barzah, kita selalu dengar yang menakutkan. Contohnya ada binatang berbisa kan, gelap, sempit. Sebenarnya alam barzah ni ada dua. Dia ada, di bawahnya dia ada taman syurga untuk orang yang banyak melakukan kebaikan. Dan yang satu lagi adalah lubang neraka bagi orang yang banyak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi alam barzah ni dia adalah satu alam yang mana roh yang telah meninggal dunia akan hidup di dalam alam itulah. Jadi dia adalah alam yang berbeza. Jadi sebab tu Ustazah sediakan dua bola tu kan, nak menunjukkan dia alam yang berbeza. Dia bukan alam dunia kita, dia adalah alam yang lain. Dan kita tak tahulah sebab kita belum meninggal kan. Jadi roh kita tak tahu macam mana keadaan di alam barzah tersebut. Okay, jadi alam barzah adalah tempat kehidupan roh-roh bagi mereka yang telah meninggal dunia. Tetapi jasad seseorang bila kita meninggal, Kak Aiman, kita akan dikebumikan kan? Betul, Ustazah. Iaitu jasad kita sahaja. Jasad sahaja yang akan duduk di dalam kubur tu. Jadi roh kita akan duduk di situlah, bola yang warna biru tu kan, iaitu di alam barzah. Okay. Alam barzah ni kita kena tahulah, dia bagi orang yang beriman akan ditempatkan di taman-taman syurga. Bagi yang melanggar perintah Allah akan diseksalah di dalam lubang neraka. Jadi alam barzah bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Ada yang cantik-cantik, yang indah-indah kan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan sepanjang kita di dunia. Alam barzah. Ustazah dah terang dah tadi situ kan. Yang ni secara jelas ni lagi, alam barzah adalah alam pemisah. Ada lagi selepas alam barzah, ada lagi satu lagi alam, iaitu sebab alam barzah ni dia alam pemisah di antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia akan ditempatkan di alam barzah berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ustazah nak minta seorang murid dalam talian untuk membacakan dalil ini, surah Al-Mu'minun ayat 100. Silakan. Saya Ustazah. Okey, dipersilakan Abang Umar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'asun. Ya sadaqallahul azim. Terjemahannya saya dah minta seorang lagi untuk baca terjemahan. Okay. Silakan. Saya. Ya, Saiful. Maksud dia, supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang aku telah tinggalkan. Tidak, masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh, iaitu alam kubur, sehingga hari mereka dibangkitkan semula. Sadaqallahul azim. Jadi dinyatakan di dalam ayat ini, apabila seseorang itu sudah meninggal dunia, akan roh akan ada di alam barzah sehinggalah berlakunya hari dibangkitkan semula, hari kiamat nantilah. Yeah. Okay. Seterusnya, tanda-tanda kecil kiamat,
Yang pertama ialah kurang bilangan ulama, kejahilan berleluasa, tersebarnya perzinaan dan arak, banyak dibina bangunan pencakar langit. Okay, kalau kita tengok banyak tanda-tanda ni dah ada kan. Yang kelima, amanah dikhianati, banyak berlaku peperangan, negara Arab dipenuhi sungai dan taman menghijau. Sebab negara Arab ni kan dia gurun kan, tapi bila, ni antara tanda kecil kiamat lah, bila dipenuhi sungai dan taman menghijau, orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Dan itu tanda kecil. Seterusnya ada juga tanda besar kiamat, iaitu munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Bila tanda besar kiamat ni, maksudnya dah dekat-dekat sangat dah akan berlaku kehancuran alam ataupun hari kiamat. Imam Al-Mahdi akan muncul. Imam Al-Mahdi adalah seorang manusia biasa yang akan dilahirkan pada akhir zaman untuk membawa umat manusia ke jalan kebenaran setelah manusia hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesesatan. Dan Imam Al-Mahdi ni nama dia sama seperti nama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Al-Mahdi juga adalah daripada keturunan Ahlul Bait ataupun keturunan Rasulullah SAW. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Dajjal ni adalah satu makhluk yang nak menyesatkan umat manusia, dan Allah bagi kelebihan kepada Dajjal ni, boleh menurunkan hujan, boleh menjadikan tumbuhan itu subur. Jadi orang yang beriman takkan ikut Dajjal ni, yang orang yang tidak beriman yang akan ikut dia. Okay, yang ketiga, turunnya pula Nabi Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal dan memerintah dunia dengan aman. Okay, Nabi Isa alaihissalam, Allah dengan izin Allah SWT, Allah angkat ke langit kan, ke langit dunia. Dan di akhir zaman nanti Allah akan turunkan semula untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang keempat, keluar Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan. Dia adalah makhluk yang sentiasa melakukan kerosakan. Dan Ya'juj Ma'juj ni diterangkan di dalam Al-Quran, terletak di antara dua gunung. Dan sebenarnya gunung itu dikelilingi oleh dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Okay, seterusnya, matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang dari sebelah timur, bila terbit dari sebelah barat dah tanda besar. Keluar dah Batul Ar, keluar asap itu Ad-Dukhan, berlaku gempa bumi di timur barat dan sebenarnya tanah Arab. Dan yang terakhir, keluar api dari Yaman yang menghalau manusia ke tempat perhimpunan di Syam. Jadi, itu tanda-tanda besar kiamat. Seterusnya, daripada apa yang saya terangkan, saya nak buat sekali lagi kuis. Jadi Ustazah minta semua murid bersedia dengan pilihan kad jawapan A, B, C, D yang telah diberikan. Okay, soalan yang pertama, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang yang mematuhi perintahnya ialah A, kematian, B, dosa, C, pahala, D, alam barzah. Murid boleh angkat jawapan masing-masing sekarang. Okey, apa jawapannya? Silakan. Okay, ada yang jawab C. Semua jawab C. Okay, kita tengok. Okay, betul jawapannya adalah C. Ganjaran adalah pahala. Okay, seterusnya satu lagi ya soalan yang kedua, balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melanggar larangannya pula apa? A, kematian, B, dosa, C, pahala, D, alam barzah. Okay, murid-murid boleh mengangkat jawapan. Nampaknya semua menjawab B, dan jawapannya ya, betul Aiman. Okay, jawapannya baik, B, dosa. Kita nak bagi markah ke Ustazah? Ah ya, Aiman kena kita nak bagi markah. Markah. Baik, ya. Saya akan tampakkan markah. Tapi sebelum Ustazah, yeah, di antara tanda kiamat yang Ustazah sebutkan tadi, ada yang mungkin dah dekat dengan kita, yeah, Ustazah. Betul. Tapi persoalannya, apa persediaan kita? Kita nak berehat seketika Ustazah. Yeah. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Dek TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar berkaitan dengan topik beriman kepada hari akhirat. Tapi bila sebut tentang hari akhirat, Ustazah, bagaimana kita nak gambarkan keadaan hari akhirat? Mungkin Ustazah boleh jelaskan kepada kita semua dan juga murid-murid di rumah sana. Okay, boleh, insyaAllah Aiman. Okay. Kehidupan tadi kita dah tengok kehidupan dunia dan juga alam dunia, alam barzah. Barzah, bagus. Okay, Aiman dah ingatlah. Okay, seterusnya, yeah, ada satu lagi alam yang ketiga, iaitu alam
akhirat. Jadi kehidupan di alam akhirat ni akan bermula dengan kemusnahan alam. Okay, macam mana berlaku kemusnahan alam tu? Kemusnahan seluruh ciptaan Allah SWT di langit dan juga di bumi dan penghuninya semua akan musnah dengan tertiupnya sangkakala yang pertama. Aiman ingat tak malaikat mana yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil? Ya, betul Aiman. Betul Zizah? Betul. Nyari-nyari terlupa. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Musnahlah seluruh alam. Dan yang kedua, apabila musnah dah semua dengan izin Allah, akan berlaku pula kebangkitan semula di mana kehidupan semula makhluk yang telah mati. Jadi tadi Allah dah matikan semua kan. Lepas tu yang kedua, sangkakala yang kedua, Allah akan hidupkan pula semua yang telah mati tadi. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 68. Okay, macam biasa, saya nak minta seorang murid dalam talian untuk membaca ayat ini. Silakan. Saya pun nak cuba. Silakan. Auni, okay, dipersilakan Auni. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa nufikha fis-suri fas'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Astagfirullahaladzim. Maksudnya, dan ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah, kemudian ditiup sangkakala lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Okay, terima kasih Auni atas bacaan itu tadi. Jadi jelas daripada ayat tadi, ada berlaku dua kali tiupan sangkakala. Yang pertama, semua makhluk akan mati, dan yang kedua, semua yang mati tadi akan Allah bangkitkan semula. Kita tengok selepas bangkitkan semula tu apa pula kan? Okay, seterusnya, adanya perhimpunan di mahsyar. Perhimpunan di mahsyar ni, mahsyar ialah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Jadi semua kita akan berkumpul di mahsyar. Mahsyar ni dekat satu, bukan dekat dunia, dia dekat alam akhirat, alam yang lain pula. Okay, berdasarkan firman Allah dalam surah Qaf ayat 44. Okay, macam biasa, saya nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan ayat ini. Silakan. Siapa nak cuba? Saya tak. Okey. Ya, Marsha. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yawma tashaqqaqul ardu 'anhum sirah. Dzalika hasbun 'alaina yasir. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, pada hari bumi terbelah untuk mereka segera keluar. Perbuatan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Okay. Terima kasih Marsha. Jadi ayat yang dibacakan oleh Marsha tadi menunjukkan kita semua nanti akan berhimpun di satu tempat yang dinamakan Padang Mahsyar. Okay. Seterusnya, setelah duduk di Mahsyar tu nanti kita akan menerima buku amalan masing-masing kan. Seterusnya ada pula hisab. Okay, jadi hisab tu apa? Hisab ni ataupun perhitungan amal ialah perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan. Okay, catatan amalan kita tu kita akan dapat sewaktu kita di Mahsyar tadi. Siapa yang dapat dengan tangan kanan, insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi yang dapat sebelah kiri itu kita faham-fahamlah akan masuk ke dalam yang satu lagi iaitu neraka. Dan pada waktu itu bila dah dapat buku amalan tu nanti kita, Allah akan membicarakan setiap amalan yang kita buat. Sebab dalam buku amalan tu akan dicatat apa yang kita buat. Macam hari ini Ustazah dengan Aiman kan duk mengajar dalam ni kan. Aiman jadi anak murid Ustazah. Lepas tu pelajar-pelajar yang empat orang ni pun jadi anak murid Ustazah. Semuanya akan dicatat oleh Allah SWT. Cuma kita nak setiap perbuatan yang kita buat tu mendapat pahala dengan niat kita mesti ikhlas kerana Allah. Kerana Allah. Okay. Itu adalah hisab. Dalil lah. Ustazah nak minta seorang lagi murid untuk membacakan dalil berkaitan dengan hisab surah okay. Al-Ghashiyah. Silakan. Saya Ustazah. Ya, Abang Umar. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Maksudnya,
sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Selain itu, sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amalan mereka. Okay, sadaqallahul azim. Terima kasih Abang Umar. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini menerangkan bahawa Allah yang akan menghitung segala amalan yang telah kita buat sepanjang kita hidup di dunia. Seterusnya, ada pula mizan. Okay, selepas hisab tadi ada pula mizan. Mizan ni ialah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah SWT untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Jadi yang baik akan dimasukkan sebelah yang baik, yang buruk akan dimasukkan sebelah yang buruk. Nanti akan Allah akan timbang dan kita mengharapkan di sebelah yang baik itu lebih berat. Lebih berat. Bila yang di sebelah baik itu lebih berat, insya-Allah kita akan Allah masukkan ke dalam syurga. Jadi itu adalah mizan diterangkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 11. Saya nak minta seorang lagi murid dalam talian untuk membacakan ayat ini. Silakan. Saya sudah. Ya, Saiful. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maksudnya, adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah. Ya, sadaqallah azim. Terima kasih Saiful. Allah dah terangkan yang banyak amal baiknya Allah akan tempatkan kita dalam kehidupan yang senang lenang, itu dalam syurga lah. Yang berat timbangan amalan jahatnya akan Allah tempatkan ke dalam neraka. Okey, itu adalah mizan. Seterusnya titian sirat. Okey, sirat ni ialah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Ha, sirat adalah satu titian. Nanti Ustazah akan tunjukkan. Kita tak tahu keadaan yang sebenar macam mana kan. Sekadar sebagai pemahaman kita lah. Okay, titian sirat. Titian sirat ini diterangkan oleh Allah SWT. Diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Rawahu Al-Bukhari. Wa yudrabu siratu baina zuhra jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizuha. Maksudnya, dan direntangkan sirat di antara dua belah tebing neraka jahannam, maka aku orang pertama bersama dengan umatku menyeberanginya. Jadi Rasulullah akan menyeberangi titian sirat itu bersama-sama dengan kitalah umat dia. Okay. Baik. Seterusnya, selepas melalui titian sirat itu, ada pula syurga dan juga neraka. Okay, syurga ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman kepada Allah SWT. Jadi sepanjang hidup di dunia kita banyak buat pahala, kita akan tempatkan di sinilah, di dalam syurga Allah SWT. Diterangkan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Ustazah nak minta Aiman pula baca, boleh Aiman? Boleh Ustazah. Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Sedap bacaan Aiman ya. Okay, maksudnya, dan orang yang beriman serta beramal soleh, mereka lah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. Jadi diterangkan tentang kewujudan syurga oleh Allah SWT kepada orang yang beriman. Dan yang akhir sekali ialah neraka, iaitu tempat yang dipenuhi dengan azab, disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah SWT. Dan berkaitan dengan neraka ni juga Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 39, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Walaupun Allah menerangkan sebegini, kita tidak boleh memandang negatif kepada golongan-golongan ini kerana kita tidak tahu. Sampai satu masa Allah buka pintu hidayah kepada golongan-golongan kafir yang melanggar perintah Allah,
tak mustahil suatu hari nanti mereka menjadi orang yang lebih baik lagi daripada kita. Jadi kita sentiasalah mendoakan supaya kita semua dianugerahkan Allah syurga. Okey, itu okey, dah habis. Nanti insya-Allah kita ada latihan. Jadi sekarang ni daripada apa yang saya terangkan, saya nak tunjuk sikitlah secara gambaran. Simulasi, simulasi dia. Okey. Jadi di depan Aiman ada satu lagi bola tu, Aiman. Oh, ada satu bola lagi, Ustazah. Kehidupan yang kekal abadi yang berwarna merah, iaitu Aiman ada tulis tak kat situ? Saya tengok, Ustazah. Okay. Ada kehidupan alam akhirat. Ya, alam akhirat, kita kekal abadi di situ selama-lamanya. Selama-lamanya kita akan duduk dekat situ. Dan di alam akhirat tu tadi Ustazah dah cerita, Ustazah ada juga buat carta alir dekat situ, Aiman. Baik, Ustazah. Bermula dengan kemusnahan alam dan penyuhupan sangkakala yang pertama, kan. Lepas tu sangkakala yang kedua, semua kita akan dibangkitkan semula. Seterusnya kita akan berhimpun di padang mahsyar. Okey, lepas padang mahsyar apa, Aiman? Di padang mahsyar kita akan dihisap, Ustazah. Kita akan dihisap pula seterusnya, Aiman. Kita akan berada di mizan, kita akan ditimbang, Ustazah. Okey, amalan kita akan ditimbang. Dan seterusnya kita akan melalui titian sirat. Okey, titian sirat seterusnya, Aiman. Kemudian sama ada kita akan ke syurga ataupun ke neraka, Ustazah. Okey, bagus, Aiman. Okey, jadi itu antara carta alir yang Ustazah buatlah, nak menunjukkan gambaran kita di alam akhirat nanti. Dan mungkin Aiman boleh buat simulasi sikit, Aiman. Boleh, Ustazah. Berdasarkan bahan yang Ustazah sediakan tu. Okey, ni apa? Macam mana, Ustazah? Ni yang sebelah situ tu apa, Aiman? Yang sebelah kanan Aiman tu adalah padang mahsyar, mungkin, Ustazah? Padang mahsyar. Yang putih-putih depan Aiman tu apa? Ini mungkin kita lah kot, Ustazah. Kita manusia kan berhimpun di padang mahsyar. Jadi yang putih-putih yang ada bulat-bulat tu umpama macam kita lah, manusia. Okay, berhimpun di padang mahsyar. Dan di sebelahnya tu pula dia ada, Aiman. Di sebelah bawah ni adalah neraka. Neraka. Betul, Ustazah? Betul. Dan di sini apa dia, Ustazah? Di sebelah situ tempat yang sangat cantik, kan. Kita nampak ada macam taman-taman, ada sungai, kan. Ada pelangi. Cantiklah kita nampak, penuh dengan nikmat. Itu adalah syurga. Syurga, okay, betul. Baik. Jadi nak lalu, nak sampai kepada syurga tu, kita kena lalu apa tu, Aiman? Kita kena lalu di tengah-tengah ni titian sirat, Ustazah. Ya, betul. Adanya titian sirat di antara, yang merentang, di antara padang mahsyar ke syurga. Jadi orang yang nak melalui titian sirat ni ada pelbagai, dia mengikut kepada amalan-amalan yang kita buat. Orang yang beriman dia akan lalu sepantas kilat, Aiman. Oh, sepantas kilat. Serap terus sampai. Lalu terus sampai. Dia terus sampai ke syurga. Okey, baik, Ustazah. Ada juga yang berlari laju. Oh, berlari laju. Okey, macam tu. Ya, akhirnya dia sampai juga ke syurga. Ada juga yang berlari tapi slow sikit. Perlahan sikit. Perlahan-perlahan. Bergantung kepada amalan, Zai. Ya, bergantung kepada amalan kita. Akhirnya dia sampai juga ke syurga. Okey, baik. Dan ada juga macam-macam golongan. Dan yang kita takutnya ialah ada golongan yang dia merangkak berguling-guling, kan, lalu kat titian sirat tu, tetapi dia tak sempat sampai ke syurga. Bila tak sampai ke syurga, dia akan jatuh, Aiman. Alamak, Ustazah. Jatuh? Ya. Bila jatuh tu, Aiman, dia jatuh kat mana? Jatuh ke dalam neraka. Betul, Ustazah? Ya, betul. Dia jatuh ke dalam neraka. Itulah gambaran kita di akhirat nanti. Dan jadi kita mengharapkan kita dapatlah melalui titian sirat tu dengan, Aiman nak laju ke apa, Aiman? Saya nak yang paling laju, Ustazah. Ya, sepintas, sepantas cahaya, orang kata, kan. Okey, sepantas cahaya. Jadi kalau kita nak selaju itu, amalan kita pun kena banyaklah. Kita kena memperbanyakkan amalan supaya kita dapat melalui titian sirat itu dengan selaju yang kita nak. Okey, jadi itu hanya gambaran keadaan yang sebenar tu. Semua di alam sanalah baru kita akan nampak, kan. Cuma Allah ceritakan sahaja. Jadi kita, Ustazah dengan Aiman ni sekadar nak bagi simulasi sajalah. Okay, jadi Ustazah harap semua murid-murid faham dan juga boleh dapat gambaran lah. Dan kita mengharapkan destinasi terakhir kita adalah di syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, seterusnya murid-murid terus kepada latihan. Ustazah ada bagi satu carta alir untuk kamu, lengkapkan kronologi peristiwa hari akhirat. Okay, Ustazah ada bagi satu kertas, Aiman, sebenarnya dekat murid-murid dalam talian ni. Dan okay, Ustazah minta semua untuk mengisi ruangan tempat kosong yang disediakan. Ada empat tempat kosong.
Okey. Okey, kalau dah siap, saya dah minta angkat jawapan masing-masing. Ah, okey, tak boleh tengok. Tutup. Ah, jangan tengok jawapan di depan. Baik, siapa dah siap boleh angkat jawapan anda? Okey, amalan manusia, lepas tu sangkakala, lepas tu mahsyar, suratan amalan, mizan, titian sirat. Okey, yang di tempat yang bertanda ni. Okey, boleh angkat jawapan masing-masing. Okey, silakan. Macam mana Ustazah dengan jawapan mereka Ustazah? Okay, kita semak satu-satu ya. Mm-hmm. Amalan manusia, pahala dan dosa. Seterusnya yang pertama adalah kematian atau alam barzah. Jadi Ustazah semak. Okey, semua betul Aiman? Ya. Yeah. Seterusnya sangkakala satu berlaku kemusnahan alam. Dan seterusnya untuk yang kedua ialah kebangkitan semula manusia. Okey, betul. Okey, semua betul juga. Seterusnya kita akan berada di mahsyar suratan amalan. Dan yang ketiga jawapannya adalah hisab. Betul ke? Okey, betul, semua hisab. Seterusnya mizan, titian sirat. Dan yang terakhir sekali destinasi kita adalah syurga atau neraka. Semua syurga atau neraka. Okey, Aiman. Jadi semua Ustazah bagi 4 markah lah sebab semua betul. Jadi semua dapat 4 markah, markah penuh. Jadi tahniah kepada semua murid-murid. Boleh faham apa yang Ustazah terang dan boleh faham apa yang Aiman tunjukkan tadi kan. Jadi untuk bahagian beriman kepada hari akhirat, saya rasa setakat itu saja dulu Aiman. Baik. Nanti kita akan sambung lagi. Okey, baik Ustazah. Kita nak tahu juga kita belajar ni untuk apa kan? Ya. Tapi kita nak berehat dululah Ustazah. Okey, boleh. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baik, kalau kita Ustazah yakin dengan hari akhirat ini, ya, hari kiamat ini, apakah kesan kepada diri seseorang itu Ustazah? Ya Aiman, jadi sekarang kita akan tengok apakah kesan beriman kepada hari akhirat. Yang pertama dari aspek akidah, kita akan segera bertaubat setelah melakukan maksiat. Buat salah, kita terus akan ingat, oh ini Allah dah larang. Jadi nanti kalau kita buat juga akan masuk ke dalam neraka. Jadi kita akan bertaubat, kita tak buat lagi dah kesalahan tersebut. Okay, dari aspek ibadat pula, sentiasa memperbanyakkan amal soleh kita. Sebab kadang amalan-amalan kita yang wajib pun kadang ada lompong-lompong kan. Jadi kita perbanyakkan dengan amalan-amalan sunat supaya dapat memperbaikilah amalan-amalan tersebut dan juga untuk menambah pahala kita. Dan yang terakhir ialah kesan dari sudut akhlak Islamiah, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Jadi orang yang beriman pada hari akhirat, dia sentiasa cuba untuk buat baik. Dia akan lupakanlah urusan dunia yang melalaikan, yang menyeronokkan kan. Jadi dia akan tumpu kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi bukan bermaksud kita menolak dunia, tidak, tapi dunia yang kita kerja, yang kita terlibat ni, apa-apa pekerjaan ataupun yang kita buat di dunia ni, mesti niat kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Taala, supaya ianya dikira sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Taala untuk kita mendapat pahala. Okey, iaitu kesan beriman Aiman. Setakat itu sahaja untuk kesan beriman kepada hari akhirat. Mungkin ada kesan-kesan yang lain lagi kan. Jadi untuk seterusnya Ustazah nak uji minda murid-murid kita dalam talian. Baik. Untuk nak melihat sejauh manakah mereka faham dan juga mereka dapat aplikasikan apa yang Ustazah ajar hari ini. Okey, okay. Kita tengok uji mindanya adalah, okay, ini soalan dia. Syurga adalah destinasi terakhir setelah manusia dibicarakan di mahsyar. Cadangkan persediaan anda untuk menuju ke destinasi tersebut. Okay, jadi Ustazah minta pelajar, semua murid dalam talian untuk bersedia dengan jawapan masing-masing dan baca jawapan secara lisan nanti. Ha. Boleh ya murid-murid? Okay, semua dah ada jawapan masing-masing? Dah, okay, kalau dah Ustazah nak minta seorang murid untuk membacakan jawapan. Apa persediaan anda? Silakan. Persediaan. Saya Ustazah. Okey, ya, Abang Umar.
Okay, persediaan saya, saya akan memperbanyakkan ibadah. Contohnya macam solat sunat, berpuasa, sedekah, berzikir. Ya, okay, terima kasih Abang Umar. Ya, betul jawapan kamu. Aiman, kita boleh bagi markah untuk baik, Abang cikgu. Umar. Okey, tahniah Abang Umar. Ada lagi yang nak berikan jawapan? Persediaan yang boleh kita buat untuk menuju ke syurga. Silakan. Siapa lagi nak sebut? Okey, Saiful. Persediaan saya, saya akan mentaati segala perintah ibu bapa saya dan menghormati mereka. Ya, terima kasih Saiful. Untuk jawapan Saiful, dia nak berbuat baik kepada ibu bapa, itu pun adalah perkara yang kebaikan juga. Jadi, boleh bagi markah juga Aiman. Tahniah okay. Saiful. Baik. Seterusnya? Ada lagi tak jawapan untuk persediaan? Okay. Seterusnya Auni. Ya, Auni. Okey, saya cadangan persediaan saya ialah akan melakukan amalan baik secara berterusan. Contohnya setiap hari saya akan sedekah tapi secara istiqomah. Ya, terima kasih Auni. Auni kata dia nak buat kebaikan walaupun sedikit tapi berterusan. Dia kata dia nak bersedekah contoh walaupun sikit, nak buat secara istiqamah. Betul tak Aiman Asya? Betul Ustazah. Betul. Buat sikit tapi berterusan. Ya, itu pun kebaikan juga. Jadi kita boleh bagi markah juga untuk Auni. Baik. Dan yang terakhir mungkin Marsha yang belum bagi lagi. Marsha nak bagi jawapan ke? Nak jelah. Ya, silakan Marsha. Cadangan saya untuk persediaan menuju ke destinasi tersebut ialah saya akan sentiasa membantu golongan yang tidak bernasib baik seperti fakir dan miskin. Contohnya boleh bantu mereka dari segi keperluan sekolah, makanan, pakaian dan sebagainya. Okay, terima kasih Masya. Masya nak membantu golongan yang kurang berkemampuan. Itu pun dikira sebagai kebaikan juga. Jadi boleh bagi markah juga untuk Masya. Okay. Jadi kesimpulannya Aiman, semua dapat markah. Semua dapat markah. Okay, semua baik. Dapat jawab betul. Okay, jadi sebelum kita akhiri slot kita pada hari ini, Ustazah nak minta seorang saja murid untuk buat kesimpulan. Apa yang kamu faham daripada topik beriman kepada hari akhirat yang Ustazah yang kita belajar pada hari ini? Okey, minta seorang. Okay, saya nak sebut satu. Ya, Abang Umar, dipersilakan. Kesimpulan yang kita dapat daripada semua yang kita belajar tadi, setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan diberikan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Jadi, kita perlulah memperbanyakkan ibadah sepanjang kehidupan kita di dunia. Okey, bagus. Kesimpulan yang bagus dibuat oleh Abang Umar. Jadi Ustazah dapat daripada jawapan tu, Ustazah dapat kesimpulanlah bahawa pelajar murid-murid Ustazah dan talian ni memang faham apa yang Ustazah ajar. Dan untuk topik kita pada hari ini Ustazah, ya. Untuk topik pada hari ini dan itu kesimpulan daripada murid. Sekarang ni kesimpulan yang Ustazah boleh buat, kita perlu sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan amal soleh sepanjang hayat kita di dunia agar dapat melalui kehidupan di akhirat dengan baik. Dan yang kedua, kita perlu sentiasa mengati Allah dalam setiap perkara agar setiap perbuatan yang dilakukan sentiasa diredai Allah dan dikurniakan syurga tertinggi di akhirat sana. Okay, jadi itu kesimpulan yang akan yang Ustazah boleh buatlah untuk tajuk kita pada hari ini. Daripada pembelajaran sepanjang sesi kita tadi kan Aiman, semua bahan-bahan yang ada sepanjang pembelajaran ini boleh semua penonton yang lain pun boleh dapatkan dalam sumberku, dalam portal sumberku KPM. Jadi boleh lihat di situ. Dan bagaimana prestasi anak-anak murid kita pada hari ini? Prestasi Azhar, kalau kita tengok markah yang Aiman letak dekat carta tu kan, semua dapat markah penuh kan Aiman? 10 markah. Ya, 10 markah. Jadi setiap orang, Abang Umar 10 markah, lepas tu apa Marsha 10, Auni 10 dan juga Saiful 10. Jadi tahniah kepada semua murid. Jadi kalau Ustazah ada 5 bintang, setiap murid Ustazah bagi 5 bintang itu Aiman. Okey, baik Ustazah. Yeah. Jadi inilah dia yang kita nak capai dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu beriman kepada hari akhirat memberikan kesan dalam kehidupan murid-murid kita pada hari ini. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang pertama sekali Ustazah Nur Asmawati Makdin. Ustazah, bye-bye sikit Ustazah.
Okey, baik. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nur Hafizah Mat Isa dan juga murid-murid kita dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Kuala Lumpur. Yeah. Wow, mereka bukan saja belajar akademik, mereka juga hafiz Al-Quran. Masya-Allah, barakallahu fik. Terima kasih kepada para penonton sekalian. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa ma assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi KPM.